Abang masih tidur. Madame, monsieur, bienvenue à l'aéroport de Pont-Pyrénées. Semuanya. Hi. He's going to toilet for a second. All right. Can you help with this? Oh yes, thank you very much. Ini taksi kita, kakak Chloe. Smile. Go. Dah. Oh ini dah. Lihat barang kita nih. Bye bye SBR. Bye Denmark. Di luar udah mulai terang. Si abang masih di dalam ngantuk nih. Koper kita kita udah di Billund. Lihat airportnya rame banget, antrinya panjang. Dingin ini sekarang jam ini, suasana jam 5 pagi. Karena masih summer, jadinya masih terang. Banyak ya, Bun? Wow, ini rame banget, lihat dong. Penuh sekali ini. Ini abang udah manjat orang. Dari pesawat. Halo. Kita udah terbang ya, Bang. Lagi di atas ya. Di sini sudah mau pagi ya. Ini lagi pagi udah. Kok pagi itu? Iya, tadi kan kita pagi-pagi ke airportnya. Terus Mr. Sun-nya udah muncul. Sudah mau ke sini lagi. Iya. Chloe, kakak. Kakak tadi sedih banget ya. Kasihan tadi kakak nangis sambil ngeliatin jendela.
Katanya kakak rindu banget sama teman-teman kakak. Kok ini sedih banget ya mami, katanya gitu, kasihan. Masker abang mana? Di depan. Kita dijemput pakai bis buat ke terminal. Halo. Kenapa? Nanti kita naik pesawat satu lagi ya. Kita belum sampai ya. Lanjut. Kita baru aja mendarat di Charles de Gaulle di Paris. Sekarang kita mau transit, mau ke Pol. Kita transitnya 4 jam. Ini jendela apa? Jendela, saya. Tadi sedih banget ya, karena si kakak waktu pesawatnya take off dari Billund, dari Denmark, nangis dong, kita juga nangis, sedih. Papi juga nangis, si abang aja yang langsung tidur. Abang Yesa sama kakak ini udah super capek, paling capek ini kak Abang Yesa ya. Dia ngantuk terus. Ini kakak. Kita sekarang lagi ada di Terminal 2. Papi lagi baca-baca. Kira-kira kita mau nunggu di sebelah mana? Kakak nggak bisa bikin yang circle-circle itu di yang ini dan yang di ini, soalnya terlalu besar yang ini dan ini terlalu besar, jadinya nggak ada place buat bikin ini. Tunjukin ke papi terus smile. Oke. Okay. Sekarang udah jam 12 siang, tadi kita kan sampai di sini jam 8:30 ya, sekarang udah jam 12. Kita mau lanjut ke Pol. Perjalanan dari Paris ke Pol itu 1 jam 30 menit. Mari kita berpetualang, belum selesai, perjuangan masih panjang.
Messieurs, bienvenue à l'aéroport de Pont-Pyrénées. Il est 13h passé de 25 minutes, la température est de 21 degrés. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse. Nous vous prions d'être attentifs aux éventuelles chutes d'objets à l'ouverture des coffres et des bagages. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec Air France. Air France et ses partenaires SkyTeam vous souhaitent une agréable. Berjuang lagi untuk antar ini semua ke tempat sementara.
Ayo. Selamat datang di tempat kita di Po. Ternyata pronounsnya Po ya. Kita baru saja sampai dan ini tuh adalah tempat sementara. Dari kantor kasih kita tempat ini sampai 45 hari maksimum sampai kita bisa menemukan tempat permanen kita nanti. Namanya adalah Comfort Suite. Yuk masuk yuk. Ini kamar anak. Ada dua tempat tidur dan ada dua cupboard juga. Lalu di sini kamar utama, kamar mami papi. Ada cupboard juga. Bagus kamarnya, ada air conditioner juga, ada AC ya. Lalu ini kamar mandinya, gede banget kamar mandinya, besar. Ini tadi master kita semua beli semua. View-nya langsung ke sana. Si mbak itu Sutrisna. Gimana parkir? View-nya ke sana, cuacanya lagi bagus ya. Ada bathtubnya. Ada bathtubnya di sini. Lalu kita mau ke ruang tamu, ini toiletnya. Toiletnya dipisah ya, jadi toilet sama tempat mandi itu dipisah. Bagus banget ini karena kadang-kadang kan pagi-pagi ya nggak semua orang aktivitasnya sama ya. Lalu ini anak-anak bisa main di sini. Ini meja makan. Oh, ini ada tempat makan sekarang sayang. Iya. Ini plastik kali ya. Kayaknya ini ada mesin pencuci piring. Kita coba lihat lengkap piring-piringnya. Terus ada kulkas juga, masih kosong kita nanti mau isi, ada microwave, ada untuk mesin kopi. Dan ini ruang untuk nonton. Di bawah ruang nonton ini, di bawah sofanya itu ada tempat tidur juga kalau kita mau santai-santai. View-nya ke pom bensin. Tapi asik banget sih ini. Kita sudah sampai di Po. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih banyak tuh udah ngikutin pindahan kita yang super sangat amat panjang banget ini. Mulai dari kita di Denmark. Ini tadi penerbangannya dua kali ya. Dari Billund ke Paris dan dari Paris ke Po. Jadi ini hari ini ya, walaupun cuman sama-sama di Eropa, perjalanan kita itu 12 jam. Tapi ya sayang, karena kita startnya dari jam 3 pagi. Yes, jam 3 pagi lama banget ya. Dan sekarang udah jam setengah 4 sore. Apa itu? Tadi reception-nya di bawah mau kasih kita makanan, tapi kita mau mandi dulu sekalian nanti kita mau ke supermarket di depan buat beli perlengkapan buat kita di sini.